New Moss, newly renovated lah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahimah.
Itu saja dari pesan Nabi yang ditinggalkan buat kita. Nabi kata hak utama satu, selagi mana kamu berpegang teguh kepada dirinya. Bukan mana-mana kita pegang macam kita pegang telefon itu, Pak. Al-Quran hadis ini bukan macam kita pegang macam ini, supaya kita tak jatuh, bukan. Apa maksud Nabi hak utama satu? Maksud berpegang teguh. Kita baca Al-Quran, lepas itu kita tatapur untuk memahami pada waktu depan itu tersebut. Supaya apa? Bila kamu faham daripada ayat Al-Quran dan hadis, kita boleh diaplikasikan dan kita diterjemahkan dengan perbuatan kita sehari. Itu yang kata Nabi, yang dimaksudkan Nabi. Bila mana perbuatan kita sehari yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, yang tentunya disyarah dan dijelaskan oleh para alim ulama, maka itulah orang itu yang akan selamat dunia akhirat. Hari ini bila mana manusia tak berpegang, tak mengamalkan dalam Al-Quran dan hadis, Nabi kata apa? Pastinya dia akan sesat dekat dunia. Bukan sesat macam kita nak bagi rumah tak cukup rumah itu. Itu sesat juga sesat dunia. Apa lagi? Zaman kita pun ada juga orang macam Allahu Akbar. Macam mana ni? Orang hebat pun orang hebat. Tak tahu hebat dari segi apa. Kan? Dalam agama tak boleh lah macam ni. Dan orang faham agama bukan macam itu. Jauh tu. Mana boleh kata macam itu. Cuba kita rujuk dalam kitab Dardir, iaitu memisahkan Rasulullah Isra Mi'raj. Nabi kita ni letak kat belakang ni dicok. Ada cok apa dia buat? Banyak kata fakatifaihi di antara dua berhidang. Dia tertera perkataan khatimul anbiya wal mursalin, pembungkas dan penyudah para nabi dan para rasul. Itulah Nabi kita. Nabi pernah kata, seandainya ada nabi selepas aku, lakana Umar. Umar itulah orang Nabi kata. Tiba-tiba zaman kita jadi pula Nabi Rasul. Allah cukup menakutkan dan mengundurkan tuan-tuan. Pelajar pergilah, berdalamilah ilmu agama itu. Kita tak salah PhD dan sebagainya. Bagus PhD pun, tapi dalam tempat apa PhD nya itu? Ayah P, pengikut-pengikutnya, mungkin orang-orang cara-cara orang pengikutnya tuan-tuan, orang-orang berkumpusan semua. Ayah P, sama tu, sesat. Bila sesat, kenapa? Tak ikut Al-Quran hadis, itu jawab yang jelas. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat rahimahullah. Kata Nabi, kitab Allah. Kitab Allah yang Al-Quran. Kitab Allah dan kata dalam kitab dalam surah yang hebat, namanya Imam Abdul Fadli rahimahullah. Dia kata apa? Kitab Allah ini banyak namanya, bukan satu je yang kita perlukan. Al-Quran, Furqan, bukan itu dia tuan-tuan. Al-Quran ini dan kitab ini banyak, ada 10 dia kata. Nama Al-Quran, kitab Allah Ta'ala, Allah sendiri menamakan sebanyak 10 nama. Sebagaimana yang diterangkan oleh Abdul Fadli, dia kata apa? Sallallahu kita tahu bi'asri asma'i. Allah memberi nama kepada kitab yang Al-Quran ini dengan 10 nama. Yang pertama Al-Quran, kedua Furqan, ketiga Al-Kitab, empat Tanzilan, lima Hudan, enam Nur, tujuh Rahmah, lapan Syifa, sembilan Ruhan, dan sepuluh Zikra. Sepuluh tuan-tuan. Nama Al-Quran Kitab Allah Ta'ala ada 10 nama. Baik, ambil kita zikrun je. Zikir ni merupakan termasuk nama Kitab Allah Ta'ala, sama dengan Al-Quran. Quran zikrun. Ini kalau belajar bahasa Arab ni maknanya apa? Quran tu baca. Diambil daripada firman di qara'a yaqra'u qira'atan. Kalau yang masdarnya dipanggil Quranan. Kalau zan, kalau zikir, firman dia apa? Zakara yazkuru zikran. Empat tu. Makna apa ni? Makna qara' dengan zakara sama, baca sebut. Tu tuan.
baca, sebut. Cuma sedikit yang kalau dalam ilmu balaghah dipanggil apa begitu? Dipanggil yang membezakan dari segi lafaz, yang membezakan dari segi lafaz. Itu dipanggil wal-hulfu lafziyu. Dari segi lafaz dia beza. Baik. Jadi bila Al-Quran sebut, zikir pun sebut. Maknanya tuan-tuan, Al-Quran ini kita beli, ada beli tujuan untuk apa itu kita baca. Al-Quran kita beli mahal-mahal itu baca. Kan? Untuk baca. Tapi ada manusia beli ini mahal-mahal, lepas itu letak dekat al-bari. Apa? Jadi perhiasan. Dia buat perhiasan. Tak pernah buka. Allahuakbar. Keliru besar. Zikir Al-Quran dengan zikir selain Al-Quran tak sama.